Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Teman-teman semua, Monster Hunter Freedom Unite lagi bersama petualangan Bandit X. Ini aku gak tahu ruangannya udah mulai bergema suaranya karena barang-barang udah dikeluarin, tapi mudah-mudahan di mikrofonnya masih fine ya. Anyway, karena aku kemarin itu langsung record beberapa part sekaligus, dan ada yang komen, "Bang, gimana kalau biar fair, jangan pakai senjata G-rank karena desa itu cuma sampai high rank. Pakai senjata high rank aja, Bang, yang minimal biar sama gitu." Nah, jadinya, bentar, geser OBS dulu. Set. Oke. Aku ubah senjatanya nih. Jadi kita nggak bersama senjata Diablos itu lagi, palu itu. Karena aku pikir iya juga ya, kayaknya curang juga pakai G-rank gitu. Beda dengan petualang pengembara Tesaiga di Portable 3 yang emang gamenya ya high rank aja. Jadi aku tukar dengan salah satu palu yang seingatku ini palu nomor 3 yang cukup dipilih oleh orang-orang. Karena salah satunya itu dia attack-nya cukup oke, sharpness-nya cukup oke, bahannya mudah. Nah, itu. Ini namanya Blacksmith palunya ya. Dapat bonus defense 10, sharpness-nya ada putih dikit. Kemudian slot 2, affinity-nya 0. Nah, kemudian kalau armor aku ubah dikit dekornya. Kemarin itu kan pakai dekornya Vein ya, anti steadfast kalau nggak salah. Bukan anti steadfast, anti stun seingatku. Ini aku ubah jadi recovery aja karena buat stun dekornya nggak cukup. Nah, jadi ini kita pakai Blacksmith. Blacksmith ini kalau di-upgrade satu tingkat lagi jadi itu Juggernaut, teman-teman. Oke. Okay? Let's go, kita langsung aja. Ketemu nenek. Quest apa lagi berikutnya? Wait. Ini bintang. Oh ya, bintang 4 ya, bintang 4. Aku lupa buka websitenya. Bentar ya, sambil buka website ya. Jadi anyway, ternyata main Palu itu rasa-rasanya itu nggak terlalu banyak perubahan lah dari generasi-generasinya. Salah nih, guild quest, aku butuhnya village quest. Ya, jadi permainan permainan Palu itu kunci permainannya itu tidak banyak berubah gitu. Sehingga nggak mengganggu fokusnya tuh kalau mainnya nanti sampai di ini kan, sampai di game-game yang lain gitu. Wait, mana questnya kok tidak terlihat ini? Poke quest ya, poke quest, elder quest. Oke, okay, let's see. Low rank elder nih dia nih. Kayaknya kita masih di low rank lah. Oke, okay, wait ya teman-teman ya. Kalau di layar kalian mungkin itu masih ini apa nanti aku cut apa gimana, nggak tahu, kalau ingat aja. Oke. Kita itu baru nyelesain Ruler of the Snow. Kemarin ini ngelawan Blangonga sebagai urgent quest-nya. Berarti kita ada beberapa quest lagi yang akan menjadi key quest. Yang pertama itu Battle of the Bloss, yaitu ngelawan Monobloss. Kemudian Basarios. Wah, buset, mati kita nih. Shogun Senataur, Basarios. Kita ngelawan yang rasa-rasanya bisa aku iniin dulu kali ya. Battle of the Bloss, Shogun Senataur mana? Shogun Senataur dulu lah kali ya. Let's go, berangkat. Nanti kita baru yang susah-susah kayak Monobloss sama Basarios. Kemudian Mungut, ada Mungut mencari coal. Nah, ini pertama kali ini di mapnya volcano. Hitungannya ini udah volcano aja sih, bukan old volcano. Let's go ya. Cool drink dulu, cool drink mana? Cool drinkku, minuman keren. Let's go. Anyway, aku tambahin bekalnya yaitu pisau paralyze, jadi lumayan bisa ngebuka kesempatan buat nge-cheese damage. Let's go. Kita butuh peta. Nah, tuh, Psycho Serum juga aku tidak lupa tadi. Tuh, dia ada di nomor 2. Berarti paling gampang kita di nomor 3 paling gampang kita ke 1 2 3 ke 4 dulu berarti ya. Biar cepat. 4 terus langsung ke 3. Let's go. Dia nggak akan pindah dari 3 karena ini adalah cutscene, teman-teman. Nah, buat yang tanya, "Bang, kenapa pakai armornya Mafumofu gitu? Armornya punya si bawaan gratisan desa Poke gitu." Tapi aku bikinnya yang high rank ya.
Jawabannya adalah karena ini adalah seragam official, jadi kita pakai aja terus. Kita buktikan walaupun kita ngambilnya yang high rank, apakah ini bisa dipakai dan menang sampai akhir dari cerita di Freedom Unite gitu. Jadi kalau ternyata aku dengan skillku yang berantakan aja bisa main, apalagi kalian. Let's go. Shogun Senator, anyway yang penasaran bang, udah lore, apa lore-nya udah dibikin apa belum? Sudah, Shogun Senator, lengkap semua, sampai Terra Shogun Senator, ada Ras Razor, macam-macam, banyak. Dia salah satu monster tua yang punya banyak varian dan subspecies, teman-teman sekalian. Langkah awal adalah ini dulu. Aduh, dia pakai gitu lagi. Dia pakai bom ini nih, pakai bom mantul baru bisa. Dan dia pipis dong. Turun dong. Aduh. Abseros jangan ikut campur. Ah, tuh. Ini pecahannya. Dor. Abseros pengganggu, bahasa nama Jepangnya apa? Abkeros, kalau enggak salah. Mana? Oh, ya Allah susahnya lagi. Ah, mending diginiin. Tung. Nah. Aduh, ingat gantian. Sakit. Aduh, sakit. Ini bleedingnya belum keluar lagi. Aduh, ini paling males gerakan nyampingnya ini. Ya Allah, kena. Gimana caranya nih? Oh, di trap. Oke. Keluar lagi nih mesin cuci jetnya nih. Buka usaha cuci mobil aja. Aduh, kena lagi. Tung. Nah, tuh. Us, kena lagi. Tong. Aduh, jangkauannya ini nyebelin, ya Allah. Yes, menang. Jangkauannya nyebelin sekali. Nah, lumayan ada usaha ya. Ini kalau pakai palu Diablos itu sebelumnya nih, kalau mukul mah tewas juga kita nih. Maksudku dianya tewas dalam waktu sekejap. Ini juga nggak pecah. Kalau nggak salah ini cuma bisa dipecahin pakai Blood Attack. Oke lah ya. Handicapnya meningkat nih, kita pakai senjata high rank aja. Wah, gimana nanti ya ngelawan Monoblos? Oh, kita lawan Basarios dulu, habis itu lawan Monoblos. Habis itu mungut apa namanya nih? Deliver 15 piece of coal. Aduh, pakai gini-ginian lagi. Deliver. Kemudian apa namanya nih? Baru kita bakal ngelawan Absolute Power Urgent. Nah, Tigrex lawannya. Let's go. Ayo dong, cepet dong. Nah, ini dia. Let's go. Lumayan lah satu quest berapa? 7 menit, 8 menit? Let's go. Seragam Mafu-Mafu. Anyway, dia karena seragamnya
ada apa hit resistennya tuh malah meningkat karena itu kan bulu-bulu ya. Kayaknya efeknya tuh cool drink kita durasinya malah lebih cepat habis kayaknya. Hit resistance low kalau nggak salah. Berikutnya kita lanjut ngelawan tadi Soga ini udah tadi Battle of Doblos dan Basarios satu lagi. Basarios tadi judulnya apa aku lupa. Basarios, ini Battle of the Blows nanti aja. Basarios kalau nggak salah ini Unseen Peril. Benarkah nama questnya ini Unseen Peril? Aku sambil cek ya biar jangan salah. Anyway, buat kalian ini juga bisa sebagai walkthrough paling cepat untuk clear story ya. Anyway ya. Walaupun biasanya suka ada tambahan kayak quest-quest yang disembunyiin. Jadi sering kelewat tuh. Demon Drug tadi lupa makan. Kemudian apa lagi? Ini nih, Max Pot sama Mega Juice. Pokoknya perutnya nggak akan boker ini, nggak akan sakit. Dia ada di nomor 7, paling cepat kita bisa ke 1.10.97. Bisa juga 4.37 sih, tapi ya udahlah. Udah keburu ke sini. Dia ada di 7, let's go. Palu lawannya batu. Nah, itu dia nih, blood attack lawannya. Anyway, apakah gambarnya kegelapan? Nggak tahu ya. Nanti abis ini aku benerin nambahin lampu kali ya. Bentar. Ke sini 10, oh benar 10. Salah tadi. Balik dulu. Kita bisa ke itu, ke map nomor ya, ini lebih dekat di sini. Timbang ke 9. Nah, bentar nyalain lampu dulu. Lampu warna merah. Nah, tuh. Biar lebih gaming situasinya. Soalnya kalau aku cuma pakai lampu warna biru itu buat podcast biasanya, podcast belum ada rekaman nih. Let's go. Nice. Dia ada di mana? Itu kayaknya tuh. Aduh, Apkeros mengganggu sumpah. Ush, ternyata crack-cracknya itu ada keluar-keluar gitu-gituan ya. Yah, ada bener lagi tadi. Dia ada hit checknya juga ya ternyata ya. Itu kenapa tuh Apkeros masih gleper-gleper? Ayo, sini. Sini, ada di sini. Ya Allah, udah ngecas jauh-jauh. Tuh. Aduh, ini serangan aku paling benci nih. Serangan putar-putar, gak jelas tuh. Oke, dia masuk bawah tanah, harusnya kelihatan sih. Ya, pindah ya Allah. Heal dulu, jangan lupa, Pak. Kita shock trap dia biar nggak bisa kemana-mana. Let's go ya, begitu dia muncul kita pukulin kepalanya, kita adu batu sama batu. Nggak sih logam ini, juggernaut nih logam. Aduh, pengganggunya Yodrom lagi, tukang racun. Meletus trapnya. Aduh, ternyata ada begini-begini. Set. Aduh, mana nih? Sabar racunnya, Yodrom. Aduh, dia ternyata yang ngeluarin racun.
Awas, Basarios. Nggak bisa dibutain ya. Oh, tuh depan muka. Ya Allah, 3 bom baru kena. Dia baru marah. Dia baru marah. Jadi. Pecah ya kayaknya. Teriak aja Lash. Aduh, balik dulu ke sebelah. Balik sebelah dulu. Kabur. Ternyata susah ngelawan Basarios pakai palu beginian. Aduh, aku nggak bawa anti racun lagi. Bahaya, bro. Nah, let's go, balik lagi. Perutnya kita pecahin. Let's go. Pasang trapnya di sini. Set. Oke. Tung. Wah, ada ibu saya datang. Awas Basarios. Oke. Kena aja terus. Ya Allah, ini 2 jam baru mati Basarios kalau gini. Ya Allah. Tolonglah Iodrom. Tong. Awas. Oke. Lagi. Ayo sini Basarios. Dia lari ke sini, kita pukul perutnya dari samping. Kakinya kelihatan. Aduh, ini payah nih. Aduh ya Allah. Dibelin sumpah. Sayapnya. Kena lagi kepalanya. Racun lagi sekali lagi. Mending muter-muter tadi. Lari ke samping. Oke. Buset, gini aja ngabisin 17 menit. Lari lagi, ya Allah. Whetstone lupa dibawa. Aduh penyakit main FU Whetstone. Pukul aja terus sampai dia mati. Sumpah. Itu udah mulai nyebelin dan mantul. Tapi mentang-mentang mantul, pukulin aja terus sampai dia mati. Let's go. Nice. Ini bisa dipercepat nggak ya? Biar kelihatan cepet. Oh, ini dipercepat aja kali ini. Di fast forward. Nah, suaranya agak kusut tapi oke lah ya. Let's go. Oke, quest clear. Nice. Basarios nyebelin. Palunya sih ya, dipukul sampai biru. Nggak bawa weston. Oke, berikutnya lawan Monoblast, tapi cut dulu sebentar. Oke, lanjut lagi teman-teman. Let's go. Tadi di stop dulu sebentar recordingnya. Berikutnya kita ngelawan Monoblast. Yes. Lawannya Cephalos lagi. Ini by the way aku sebelum mulai rekaman udah restock dulu sekalian nambahin itu Whetstone. Sesuatu yang kalian kalau nonton live pasti ngeliat sih, aku selalu lupa bawa Whetstone. Untungnya karena main ramean biasanya monsternya ini duluan, mati duluan. Anyway karena ini gurun dan malam, pakainya hot drink ya. Terus Psycho Serum. Nah kita standby Psycho Serumnya. Oh iya ada gini-ginian.
Sonic Bomb. Oke. Dia ada di nomor 7, berarti kayaknya kita paling deket itu ke sini ya kali ya, masuk dalam sumur ya. Door. Oke. Let's go. Monoblast, pertama kali aku ngelawan Monoblast justru di Monster Hunter Frontier Z yang private server. Waktu itu ada di live. Waktu itu lawannya White Monoblast kalau nggak salah. Oke, aku nggak akan bermain fair di sini. Aku bawa pisau buat paralyze juga. Jadi sementara kita pasang dulu. Oh please jangan kena dong. Asya. Nah tuh. Tong, door. Tong, door. Apaan cuma masuk 3 serangan, 4 serangan. Oke, berikutnya pisau. Pisaunya kita keluarkan. Gak kena satu. Tuh. Dua. Yes. Harap sini. Ih. Kok gak? Ay, meleset. Terus. Oke. Ah, serangan paling beji. Yes, kena. Bong. Keinjak lagi. Ternyata kolongannya nggak kena damage ya. Mampus. Aduh keluar duluan nih. Ayo lagi masuk tanah lagi biar di Sonic Boom sekali lagi. Muncul dong di wilds. Aduh. Quick check-nya sakit, Pak. Kena lagi, ya Allah. Kudu piye kayak gitu. Nah, teriak abis itu ditabrak begini. Yes. Bahaya nih. Bisa kepukul lagi. Heal. Oke. Okay. Ah, Sonic Bomb-nya habis. Enggak bawa bekal lagi. Mana? Lupa goblok enggak dikasih paintball lagi ya. Apa anda? Hah? Indah dia. Psycho Serum? Sebelah ya kayaknya. Antara ke... Ih, malah ke situ. Berarti kita... benar, sini dulu. Abis itu naik ke 5. Let's go ya. Guanya dulu lurus baru keluar ke situ. Nah. Paintball dong, paintball dulu takut kita. Let's go. Nah. Berarti dilemparin paintball dia ada luka badannya, ada efek darah, bleeding. Ayo, bahaya.
Ya Allah, movementnya slow sekali, nyebelin. Aku malesnya tuh seat unseat senjata. Slow sekali. Oke. Keluar di tempat. Buset, kaget. Keluar di tempat. Bahaya. Kamu. Speed burst. Habis. Nge-heal dulu di balik batu. Bangke tembus. Ya Allah, kupikir aman di balik batu. Ya Allah. Noblos, tipu-tipu batunya. Ngarep apa tadi dia di balik batu itu tembus tanduknya nempel gitu. Ya Allah, udah nyamping larinya, dia bisa belok apa ya? Sabar. Pelan-pelan mukulnya. Pelan-pelan dan gantian. Jadi sesekali kita yang sekarat, sesekali dia yang sekarat. Bukannya aku gak mau gerakin, tapi karakternya emang speednya ini, 2 km per jam speednya. Mampus. Bukannya aku gak mau gerakin cepat, itu emang kayak gitu speednya. Kabur. Dia masih di bawah tanah. Kabur. Kelamaan di bawah berarti pindah nih. Enggak. Ya Allah, 2 tahun dalam tanah. Oke, pindah kayaknya sekarat. Aduh, sarapnya udah biru lagi. Ini diganggu nih sama si monster bocil nih. Sini, 16. Ya Allah, kepukul sekali ternyata. Tapi gak apa-apa, mending ketimbang lawan Basarios tadi, dibelin. Ternyata kakinya cukup lemah ya, dipukulin ya. Bisa tumbang dia. Tapi tanduknya, tanduknya pecah ternyata, gak sadar. Karena lumayan sering kepukul juga, walaupun aku sering ketabrak sama dia. Salah satu bentuk yang menarik dari Monoblast ini karena dia primal ya, bentukan ini kayak Triceratops ditambah apa ya? Triceratops dikasih sayap, terus dikasih ekor kayak begini nih, runcing-runcing nih, apa coba? Aku sudah ngomong aja dari tadi. Kalau ini kan kayak raptor kan, Velociraptor. Kalau ini Triceratops nih, dinosaurus nih. Kalau Diablos malah nggak mirip, Monoblast malah yang mirip karena runcing-runcingan di belakangnya tuh. Let's go, nice. Ini kita percepat aja biar kelamaan nih lagu-laguannya nih. Aku pakai biar recordingnya juga nggak makan waktu. Setiap kali yang loading-loadingan gitu aku fast forward aja ya. Yes,
Monoblos. Nah, berikutnya quest kita, satu quest sebelum ini, sebelum udahan, sebelum urgent maksudnya. Mengumpulkan 15 piece of coal. Nyangkul kita ternyata. Ambil cangkul dulu di rumah. Karena ini nggak bawa cangkul. 15 piece ya coalnya ya. Coal itu di volcano berarti. Sekalian kita restock. Sekalian restock. Kemudian restock. Kita harus tahu ada monster apa aja yang mengganggu. Biasanya kalau mancing apa nyangkul-nyangkul gitu nggak pernah aman tuh. Ininya kita restock. Jangan nyangkul-nyangkul tapi ternyata ada rata los kan nyebelin. Cangkul. Ini ada cangkul bagus nih. Expand pickaxe, mega pickaxe. Kemudian ada expand pickaxe. Kemudian kita ada aku kan ngedukun ya. Jangan-jangan ada coal di sini. Coal. Where is coal? Iya, ada lagi ya Allah. 10 biji. Apakah bisa kita curangi? Dia coal-nya mintanya 15 biji. Kita cuma bisa bawa 10. Artinya aku cukup nyari 5. Ini asik sekali nih. Let's go ya. Atau kita cek dulu apakah hilang dia dari tas kita nanti. Nama misinya kita lihat ya. Deliver 15 piece of coal. Blangonga ya Prehimitaur. Loh. Kok tidak muncul? Wait, gimana caranya nih? Namanya Morkol please. Morkol please. Oh, ini dia kelewatan. Monsternya Shogun Senataur ternyata. Tapi kita nggak harus bunuh monsternya kan? Deliver 15 piece. Oh iya benar. Mengantarkan 15 piece of coal, kita lihat apakah begitu nyampe kita masih nyimpan barangnya. Let's go. Kita lihat apakah coalnya ada 10 bro. Antar dulu tiba-tiba secara magic coal delivered. Oke, kita cek quest info. Sisa 5 biji lagi coalnya. Mari kita cek ya, di mana ya. Oh, ambil ini dulu. Cukup cari 5 biji. Ini gaya kapitalis nih, nyari batu bara. Cangkul mega pickaxe nih dia. Ada di mana aja ya spotnya ya. Kalau di Monster Hunter Portable apapun dia bentukan dindingnya itu kayak XX gitu. Nah, itu tuh. Kayak X gitu. Nih dia. 1 2 3. Ya. 3, 4. Nah tuh. Nothing else is here katanya. Satu lagi. Hahaha, mudah sekali hidup bandit X ini. Namanya juga bandit. Gimana coba kerjanya kayak bandit lah. Caranya nipu. Nenek-nenek desanya nggak bisa langsung dikasih aja gitu ya, dari desa gitu harus berangkat apa ke sini. Nek, saya kebetulan ada 99 di tas nih. Bisa nggak saya kasih ke nenek aja langsung dari rumah ke nenek? Kan nenek butuhnya ini kan, call aja kan gitu. Ya udah, secara magic kita munculkan. Nah ini pecahannya nih. Kalau di Monster Hunter zaman sekarang kan dia kayak gambar permata nongol gitu kan. Kalau dulu ya gini, cuma tekstur dia di dinding. Dah. Pulang. Anter. Yes, selesai. Yeay, selesai bro, udah naik kapal, tidur. Cara kapitalis menyelesaikan quest. Bawa coalnya dari rumah, bawa cangkul paling mewah, tinggal nyangkul deket dari base. Siap. Tapi urgentnya ini kita nih, T-Grex lawannya pak, ini yang susah nih. Aduh, T-Grex lagi ya. Bisalah ini mah. Ayo dong, T-Grex. Kalian akan melihat di sini pengguna palu tapi nyerang T-Grex-nya pakai ke bagian kaki, ke bagian tangan, bukan ke kepala. Let's go. Kan nggak adil kan, pakai senjata yang dari high rank langsung ngeberesin misi dengan mudah, tapi
senjatanya jadi terlalu mudah gitu. Kita pilih senjata yang akunya tolol makanya. The popos we have domesticated are already under attack katanya. Oh ya, ini masalahnya karena Tigrex itu memakan popo, teman-teman, by the way. Kalau yang belum tahu, cek di cerita monster episode Tigrex ya. Tigrex itu makannya popo. Tuh, popo yang kita pelihara sendiri sudah diserang katanya, tapi Tigrexnya juga nggak berhenti-berhenti gitu, masih aja nyari apa ngincar-ngincar popo yang kita punya katanya buat makanannya. Tuh katanya tuh, we like you to rid us of this threat. Kami butuh bantuan kamu buat menghilangkan ancaman ini katanya. Don't worry, you are more than prepared for the challenge. Gak usah khawatir, kamu udah lebih dari cukup kok persiapannya katanya gitu. Tahu dari mana ya dia? Tahu dari mana kita punya segala macam kekayaan ini? Let's go, berangkat, Tigrex. Terakhir kali ngelawan Tigrex solo di sini di misi desa adalah pada saat pertama kali main. Misi apa namanya tuh? Ngambil lidah popo yang aku maksain ketemu Tigrex-nya. Dan ternyata beneran Tigrex-nya itu bisa dibunuh. Di situ aku coba pakai senjata high rank, tapi malah mati karena aku pakainya ini kan, pakai lens kan. Oh, ada trap. Nice juga nih. Berangkat. Dia kayaknya ada di antara 6, 8, 7 ya, atau di mana ya? Coba ya. Di 8 dia, let's go. Kayaknya cutscene nih. Berarti kita manjat tinggi aja berarti. Ikzo. Kita butain dulu, kemudian dia liar. Kalau kita beruntung bisa kepasang trap, pukulin kepalanya. Setelah itu baru kita lempar pakai pisau. Pisau ini, pisau paralyze. Kok tadi lompat nggak naik? Oke. Manjat lagi. Tidak bisa lompat, teman-teman. Tidak bisa dipercepat kalau dia manjat zaman dulu nih. Manjatnya beneran. Sampai Monster Hunter generasi 3 masih aja kayak gitu. Manjat cepat itu baru ada di yang kita tekan R1 apa ya, sama X gitu kan, buat sambil lompat-lompat gitu. Baru adanya di generasi 4. Bahkan Tri Ultimate masih belum. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Set. Aha. Bagaimana senjata lambat ini akan memukuli Tigrex? Dia ada di nomor 8 ya. Ya, aku belum minum Mega Demon Drop. Apa tuh, ada Discord? Oke. Okay. Let's go. Ih, nggak bisa lewat situ, nyebelin banget. Parah bapak. Disumbat pakai batu, ya Allah. Harus dari sini dong. Untung bisa nyebrang. Dari sini, wait. Oh ya, aman. Aman, aman, aman. Let's go. Nah, ini dia cutscene. Tigrex, absolute power. Itu dia makanan favorit Tigrex. Popo. Ayo Tigrex, rematch kita. Apakah aku bisa selamat darimu? Oke, kita pasang trap dulu. Nah, itu dia. Lama juga di setunnya ya. Sini Tigrex. Hadap sini. Ya Allah, masih juga kena.
patung. Buta lagi kamu. Pisaunya mana? Pisaunya mana? Pisaunya tinggal, goblok. Pisaunya tinggal. Adah, pakai diem lagi. Masih kena tadi itu. Bom lagi. Aduh. Padahal di samping kepalanya lo tadi. Oke. Dia kayak seperti samurai bisa membaca aliran angin. Ya, Anda juga yang tolol. Oke. Okay. Aduh, dilompatin nggak bisa. Kena nih. Mati. Dor. Meninggoy. Kelakuan tolol dari tadi, bahkan tidak di paintball. Ngekar. Pertama kali ngekar nih. Kayaknya. Ya Allah, mega juice. Oh iya, aku lupa nggak minum hot drink, tapi padahal ini ya. Karena efek armor dari Mafu-Mafu-nya, kita nggak perlu minum hot drink. Let's go. Semoga dia masih. Oh nggak bisa, kita tadi di 7 itu ya. Masih 8, oke. Okay. Aku yakin bisa selesai di situ dia sih. Malah pisau itunya nggak dibawa. Pisau paralesnya nggak dibawa, padahal 3 kali lempar kena itu. Masuk dia paralesnya. Let's go, kita ke 6. Hup. Oke. Okay. Hup. Oke. Okay. Let's go. Masih sarapnya masih putih. Serut aja dulu, bahaya. Oke, okay, berangkat. Buset, ini gambarnya agak-agak nggak jelas loh karena lagi badai hujan. Badai pasir. Let's go, T-Grex. Semoga Anda tidak sadar saya ada di belakang. Salah sekali cara mainnya. Mampus. Aduh, ini kayak gerakan ini kayak bawa basoka yang recoil itu kegedean. Sini T-Grex. Pong. Aduh. Heal dulu, bahaya. Oke. Mampus. Pindah dia. Selamat bro. Dia pindah ke 6. Let's go. Lewat sini nggak bisa ya? Bukannya diganjel batu tadi? Tunggu. Aduh, udahlah. Bomnya udah habis.
sabar. Tang. Aduh, kena padahal itu. Masih tahan ya. Belanggu aja belanggu nih, daripada dia bikin masalah nanti. Heal dulu, bahaya. Dia udah mulai marah, ngedrift. Berarti bentar lagi dia tewas nih. Tuh. Kena. Oke, barengan. Tabrak lari. Adu kambing. Kok bisa lewat? Aduh. Tolong dong, Tigrex. Gigit. Tolong Tigrex, tolong Tigrex. Tolong Tigrex. Oke. Lagi. Wait. Set. Tolong Tigrex. Banyakkan gerakan. Aduh. Tung. Kena lagi, terbuli sama Tigrex. Ya Allah. Ya Allah. Hari sudah malam. Oke, dia pindah kemana? Harusnya dia ke bawah kayaknya. Let's go, kejar. Dia ke 8. Harusnya bentar lagi dia tewas. Let's go. Dimanakah Tigres ngadep ke sini? Hadap sini. Aduh, dia malah kesana lagi. Ini Tigrex. Sekarat, bos. Aduh, pindah lagi, ya Allah. Berarti lihat sini nih. Ketujuh, tapi batunya. Aduh, nutupin lagi. 6, belok ke kanan. Enggak. Ketiga dia. Berarti kita gua ini nanti lurus. Kita bangunin dia pakai. Aduh, gentong gak dibawa lagi. Oh, kita bangunin pakai charge yang paling kuat aja. Yang bukan puter-puter. R2, charge penuh, tahan. Mana nih? Let's go. Speed burst-nya habis. Oke, enggak apa-apa. Nah, dia tidur. Lidahnya keluar. Tolong jangan diganggu. Tong. Yes, sempat kepukul last hit. Yeay, balas dendam Tigrex berhasil. Cuma perlu sekali mati. Oke. Tong. Mampus. Hahaha, berhasil bro. Selesai urgent quest kita. Bentar lagi, mana nih? Habis ini baru masuk bintang 5. Bakal ada ngelawan apa nih? Poison CEG, Gypsum Rose, dan dua monster. Mati. Nyebelin nih. Gypsum Rose dan Purple Gypsum Rose. Run away Diablos. Nih, ngelawan Diablos 1 ekor. Ultimate Crab Dinner, 2 Daimyo Hermitaur. Terror of the Gravios, lawan Gravios 1 ekor. Baru kita nanti ngelawan Troublesome Pear, yaitu Rathalos dan Ratian bersamaan pakai palu. Aduh, ini kalau tolol mainnya luar biasa sekali nih. Untung aja salah satunya nih pakai itu.
recovery-nya itu ya, apa skill recovery biar nambah jumlah heal yang kita konsumsi, teman-teman sekalian. Oke, thank you sudah menonton. Enggak tahu nih, ini aja udah 30 menitan tambah yang tadi sekitar 40 menitan tiap rekaman sekarang. Sampai jumpa di part yang berikutnya di petualangan Bandit X, teman-teman sekalian. Let's go.